keluaran RM10,000 secara one-off sepatutnya tidak menjadi masalah jika dividen KWSP bagi tahun 2021 mencecah 6%. Datuk Dr. Ashraf Wadri Dusuki berkata, pengeluaran RM10,000 itu patut dipertimbangkan kerana ia tidak akan menjejaskan simpanan masa depan pencarum serta pelaburan KWSP sendiri. Saya kira wajah KWSP dan Kerajaan Ismail Sabri pertimbangkan ini secara serius kerana dulu mereka memberikan alasan pengeluaran RM10,000 one-off. Ini menjejaskan prestasi dividen pencarum tetapi apa yang kita dapat lihat pelaburan KWSP tidak terjejas pun. Saya sendiri menjangkakan kalau pengeluaran kali terakhir ini diluluskan, kesannya hanya antara RM25 ke RM30 bilion saja berbanding aset KWSP yang hampir RM1 trilion dan sudah pasti tidak akan menjejaskan pasaran modal.